Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Wasabi'ata asyrata kaunuhu hayyan. Adapun sifat wajib Allah yang ke-17 yaitu sifat kaunuhu hayyan. Wa ma'nahu annahu ta'ala hayyun min ghairi ruhin wa la yamutu abada. Adapun artinya yaitu bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang maha hidup, hidupnya dari ketiadaan ruh, tanpa ruh. Wala yamutu abadan, dan tidak akan mati Allah abadan selama-lamanya. Wa yastahilu alaihi kaunuhu mayyitan, dan mustahil atas Allah keadaan Allah yaitu zat yang mati. Wa daliluhu dalilul hayat, adapun dalilnya yaitu dalil yang ada pada sifat hayat. Wallahu a'lam bissawab. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Orang yang tidak kenal Tuhan, pastikan hidupnya, pastikan ibadahnya tidak diterima. Sebab yang namanya ibadah, apa itu bentuknya salat, puasa dan lain sebagainya, pada hakikatnya adalah mematuhi perintah yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang dia sembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya itu? Oleh karena itu, wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang tidak terhitung jumlahnya, yang wajib diketahui oleh kita yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, hanya 20 sifat. Dari 20 itu udah mau nutup kita, yang ke-17-nya adalah sifat kaunuhu hayyan. Wajib akli Allah bersifat kaunuhu hayyan. Artinya tidak dikata zat itu bersifat kaunuhu hayyan, melainkan jika telah berdiri dengannya sifat hayat.
Jadi kaunuhu hayyan itu adalah satu ungkapan tentang berdirinya sifat hayat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya, saudara? Kita orang ini yang umurnya 15 tahun, udah 15 tahun belum nih? Belum wajib. Kalau yang umurnya 15 tahun ke atas, wajib tertanam di hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kaunuhu hayyan, keadaan Allah zat yang hidup. Perlu kita ingat bahwa hidupnya Allah itu qadim. Berbeda dengan hidupnya kita. Kalau kita hidupnya baru, dulunya ndak hidup. Kalau yang baru itu dulu ndak hidup, sekarang hidup, dan nantinya enggak hidup. Nantinya mati. Kita nantinya mati karena dengan roh. Hidupnya Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Bila kita hidupnya dengan roh, maka Allah tidak. Hidupnya dengan zat-Nya, tidak dengan roh. Yang hidupnya dengan roh pasti mati, siapapun dia. Tidak ada sedikit pun pada kita sifat ketuhanan. Tidak boleh ada makhluk, dirinya makhluk, dia juga Tuhan. Tidak ada. Satu sisi ini makhluk, satu sisi ini malaikat, satu sisi ini Tuhan. Tidak ada. Yang namanya makhluk tetap makhluk, bukan Tuhan. Kita orang punya nyawa. Yang punya nyawa siapa saja, mau derajatnya nabi ke, mau derajatnya rasul ke, mau derajatnya apa saja, pedagang ke, tetap aja kalau punya nyawa mau bakalan mati. Pasti mati. Yang pakai masker mati enggak? Mati. Yang enggak pakai masker mati. Kenapa? Punya nyawa. Yang kena corona mati enggak? Yang enggak kena mati. Sebelum ada corona ada yang mati enggak? Banyak. Sekarang ada corona banyak yang mati. Sesudah corona habis, vaksinnya udah dibagi-bagikan, bakal ada yang mati enggak? Kenapa? Dia punya nyawa. Lalu kenapa takutnya sama corona, enggak sama yang nyipta corona? Belum ngaji tauhid ini. Begitu. Jadi Allah itu hidup tidak dengan roh. Kalau kita makhluk dengan roh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rohnya mati. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan hanya rasul, kata Allah. Bukan Tuhan, rasul. Rasul itu manusia. Manusia itu punya nyawa. Punya nyawa bakalan mati. Maka lanjutannya dalam Quran itu qad khalat min qablihir rusul. Afa in mata, begitu. Pasti begitu. Maka apa kalau dia mati, lalu anda menjadi kufur kembali, begitu. Jadilah kita orang ini beda sama Tuhan. Kalau Tuhan hidupnya tanpa roh, makanya wala yamutu abadan. Allah mah tidak mati selamanya. Tuhan tidak mati.
Kalau Tuhan mati, bagaimana kita minta bantuan sama dia? Wong Tuhannya mati, mana matinya di tiang salib lagi? Kan repot. Jadi sesuatu yang sulit diterima oleh akal sehat. Allah itu tidak akan mati. Makanya wa yastahilu kaunuhu maitan, mustahil Allah itu bersifat keadaannya zat yang mati. Allah tidak mati. Dalilnya banyak. Dalam ayat kursi, ini ayat yang kalau udah musim pemilu dibolak-balik. Ayat kursi dibaca-baca biar dapat kursi. Kalau udah dapat mah ingatnya sama kursinya, enggak ingat sama ayatnya. Ayatnya enggak dibaca-baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Huwal hayyu. Allah itu zat yang maha hidup. Tidak pernah mati. Dulu, sekarang, sampai nanti. Hidup. Oleh karena Allah itu hidup, saudara, maka bagi kita ciptaannya, kalau mau nyandar, nyandarlah sama yang hidup. Biar tenang jiwa kita. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, berbicara dalil hayat diiringi implementasi kaunuhu hayyan. Kata Allah, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah anda bertawakal kepada Allah yang maha hidup, yang tidak bakalan mati. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu as-siqatu biwa'dir rabbi. Tawakal itu adalah percaya habis. Percaya penuh dengan janji Allah. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah itu kalau janji tidak pernah mengingkari janjinya. Makanya kita kalau udah yakin Allah bersifat kaunu hayyan, implementasi kehidupan kita, maka kita harus pasrah hati. Tawakal tuh pasrah hati, bukan badan. Ingetin, pasrah hati, menyerahkan jiwa kepada Allah yang hidup. Jangan menggantungkan kepada orang tua yang kaya. Dia bakalan mati, hartanya dibagi-bagi. Kata orang Betawi, kita dapat semetet. Semetet itu berapa ya? Ya segitu dah tuh. Gitu. Saya ini dapat baca bahasa-bahasa banyak bergaul ini. Gitu. Kayaknya sedikit, maksud saya begitu. Dikitnya banget. Semetet. Jangan menyandar kepada jabatan, entar dicopot repot. Sekarang kau jadi pejabat galak, tar udah copot jabatannya, entar diringkus sama pejabat yang baru. Begitu. Jangan nyandar, tapi haruslah bertawakal kepada Allah yang hidup. Apa bertawakal itu? Arti bertawakal itu berusaha secara maksimal, selebihnya serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Berusaha secara maksimal ragawi,
tapi hati pasrah sama Allah. Dan bila ini kita implementasikan keyakinan pada sifat nomor 17 kaunuhu hayyan, betapa enak hidup kita kalau kita pasrahkan jiwa kepada Allah. Seorang ulama besar Mesir yang dari umur 5 tahun hafal Quran 30 juz. 5 tahun hafal Al-Quran di luar kepala 30 juz. Ini udah luar biasa begininya doang. Wong kita ampe tua bangke. Bangke apa bangka? Iya bangke. Ndak apal-apal. Ini 5 tahun. Imam Jalaluddin As-Suyuti, kelahiran Mesir, wafat di Mesir. Wafat tahun 911 Hijriah. Masehilah. Imam Suyuti dalam kitabnya Husnul Muhadhar fi Akhbari Misra wal Qahirah, kitab tentang sejarah, beliau bilang kalau muslim itu mengimplementasikan kaunuhu hayyan dengan cara bersikap kayak bocah, pasti dia derajatnya tinggi. Beliau kata dalam kitabnya Khamsu Khisalin fil Atfal, law kanat alal kibar ma'a rabbihim lasaru awliya'a. Ada 5 karakter bocah, bila diamalin ama orang yang udah tua, udah gede, ama Allah, maka dia akan menjadi wali min awliya'illah. Apa sih wali itu? Orang yang didemenin Tuhan, orang yang dicintai Allah, orang yang ditolong Allah, orang yang dibela Allah, orang yang dituruti maunya dia oleh Allah. Jadi kita orang kalau yakin kaunuhu hayyan, diimplementasikan kehidupan kita kayak bocah, maka kita orang didemenin Allah, kita orang dicintai Allah, kita orang ditolong Allah, kita orang dikasihi Allah. Apa yang dimaui kita orang, Tuhan kasih. Bila kita memiliki ini, apa? Tawakal salah satunya. Bocah itu, kata Imam Suyuti setelah saya teliti, salah satu akhlak mulianya bocah, kanu la yahtamuna birrizqi. Bocah itu enggak pernah pusing mikirin rezeki. Bocah. Bocah itu enggak pernah pusing mikirin rezeki. Ini tanggal udah 21 Ramadan. Namanya kalau 21 Ramadan namanya udah likuran, ya. Bahasa Betawinya udah likuran. Udah mau lebaran. Udah mau hari raya. Itu bocah pusing enggak belum punya baju lebaran nih? Pusing enggak? Hah? Kenapa enggak pusing? Hah? Kenapa? Ah, kata dia, bukan tugas saya mikirin ini. Bukan. Kata bocah, bukan tugas saya.
Udah masuk bulan Juli, mulai masuk sekolah. Mana bayaran naik lagi? Sekolah kagak bayaran full. Harus beli kuota. Pusing gak dia? Kenapa enggak? Kenapa? Dia yakin ada yang mikirin rezeki dia. Ada yang mikirin. Bila kita ama Allah kaya bocah, Allah orang tua kita, begitu. Kita yakin Allah pikirin rezeki kita, tenang hidup kita. Tenang. Kalau kita anggap diri kita bocah, Allah orang tua kita. Allah pikirin rezeki kita. Buktinya, corona udah 8 bulan lebih dari Syaban. Kalau pakai tanggal nasional udah 9 bulan kalau pakai bulan nasional itu. 8 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Lama apa sebentar? Lama. Berapa banyak teman-teman kita stres gara-gara corona? Bingung. Mikirin corona. Tapi kalau dihayati terus, di tengah-tengah dia mengeluh dan stres, toh masih hidup sampai sekarang. Hidup enggak? Hidup enggak? Sehat enggak? Masih makan enggak? Masih makan. Sampai sekarang di stres-stresi juga. Masih makan. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Belum. Siomay? Batagor? Belum. Itu sih bukan orang susah. Kalau dia sadar. Masih hidup, masih makan. Sampai sekarang. Kurang yakin banget sama Allah. Itu ngeluhnya, masih makan. Gimana kalau dia bersyukur? Enggak mengeluh. Pasti imannya naik, imun naik, enak hidupnya, enggak puyeng-puyeng amat. Dipuyeng-puyengi, cicilan masih kebayar juga. Masih kebayar enggak? Masih. Jangan pakai pura-pura begitu. Kalau enggak mau nanti debt collector datang ke rumah, kan masih. Udah syukuri. Ya Allah, kayak bocah sama Allah. Kita ini anaknya yang masih bocah, Allah orang tua kita. Sandarin sama Allah, yakin. Jangan kalah sama ayam. Ini keyakinan kau nuhu ayam. Ayam, tahu ayam gak? Itu ayam anaknya 8. Kecil-kecil. Mana lakinya si boy? Kagak mikirin dia sama anaknya. Si boy. Udah main keluyuran aja nyari wadon lain. Si boy. Apa enggak puyeng itu induk ayam? Tapi dia tidak. Boleh lu boy, kagak ngopinin gua. Gua yakin punya Allah yang sifatnya kaunuhayan. Ayam. Maka 8 anaknya bisa tumbuh besar jadi babon-babon lagi. Sukses. Itu enggak ada akalnya. Masa kita ada akalnya? Bingung. Anak kita cuma 2 doang. Bingung. Ini faktor keimanan. Pada sifat kaunuhu hayyan yang belum duduk pada tempatnya. Tenang ayam.
Itu namanya tawakal. Tawakal itu bagaimana? Ya usaha, ya usaha. Tawakal itu pasrah hati sesudah raga memaksimalkan ikh. Itu namanya tawakal. Ayam juga sama. Ikhtiar. Kakinya cakar-cakar di tanah. Itu namanya cakar-cakar itu ngapain? Apa namanya? Ngebit namanya. Ngebit. Namanya. Gitu mencet tombolnya tuh. Begitu. Buka toko. Buka warung. Udah tawakal aja. Ini Bang Nur dagang. Apa ini ya? Ayam geprek. Bunda Ratu. Dagang ini. Ustadz yang di depan ini dagang. Boleh orang meniru dagangan kita. Siapapun boleh dagang ayam geprek. Niru silahkan. Tapi yakini enggak bakalan bisa meniru rezeki kita. Tanamin itu. Jangan takut. Contoh orang di Tanah Abang, tokonya sabrak baju semuanya. Tapi toko lantai A ada rezekinya dari Allah. Lantai B ada. C semuanya. Tenang aja. Yang penting ikhtiar. Ayam ikhtiar. Bocah juga ikhtiar. Dan ikhtiar ini kudu bener. Jangan main-main sama Allah. Jangan main-main. Kalau main-main gak dikasih. Kata Nabi, innallaha la yastad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahid. Doalah anda kepada Allah disertai keyakinan yang mantap, doamu diijabah. Sebab Tuhan tidak bakal ijabah orang yang main-main. Lihat bocah. Bocah itu ikhtiarnya maksimal. Kalau enggak maksimal ikhtiarnya, orang tuanya enggak nurutin, enggak ngasih kagak. Ada seorang ibu-ibu pagi-pagi lagi goreng tempe. Anaknya yang bayi nangis. Eyak, bayi. Eyak, kata ibunya, sabar anakku. Ayahmu lagi mau main sepeda. Ini minggu, katanya pusing mikirin corona. Tunggu dulu. Baik, eyak, sabar dulu anakku. Bapakmu udah pengen ke Ciseeng, pengen mancing. Itu ibu. Eyak, tenang anakku. Papimu, udah papi aja masih ngontrak juga namanya. Papi, bahasanya tinggi amat. Papimu mau sepedaan di CNI. Tahu CNI enggak? Siapa ini yang ketemu saya itu waktu itu? Puri Kembangan, ya. Iya, Puri Kembangan. Si anak, sebentar. Sebentar lagi matang tempenya anakku. Bentar dulu. Kata si bayi, apa dianggapnya saya ini enggak serius lapar ini? Apa dianggapnya saya ini main-main lapar ini? Baik, kalau begitu saya bakal ikhtiar dengan maksimal. Itu lagi goreng tempe, kira-kira ditinggal enggak? Kenapa?
serius mintanya, serius. Jangan-jangan kita mintanya masih main-main, baca ratib sambil nonton TV. Ini yang nyengir-nyengir ini nih, jangan-jangan kagak serius mintanya, kagak-kagak yang serius sama Allah. Jangan gak serius sama Allah, serius tawakal sama Allah kayak bocah. Maka dunia yang paling happy adalah dunia anak-anak. Kenapa? Sebab hidupnya biarkan itu tanggung jawab orang tua. Ada yang mikirin. Maka kalau kita begitu memikirkan tugas kita, jangan memikirkan apa yang kita dapat, hidup kita bahagia. Dagang-dagang saja, karena kita jalanin ikhtiar perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kita bekerja perintah Allah, perintah Rasulullah. Dapat, biarkan itu bagian Allah. Bila satu perusahaan, bila kita sudah beres bekerja sebulan digaji, ilokan Tuhan kita, udah ibadah sama Allah, kagak dipikirin rezekinya. Pasti dipikirin. Cuman kita kurang nyandar sama Allah. Ada yang happy dengan bulanannya sebagai karyawan kantor, nunggu tanggal 1. Jadi kerja nyantai-nyantai. Karena apa? Udah ada Tuhan yang mikirin, bosnya, bukan Allah. Maka temennya kaya raya, dia mau ampe pensiun segitu-gitu aja. Tanyakan sama yang kerja-kerja kantor tuh. Begitu. Kayak begitu. Karena ngandel sebulan, ujungnya jadi men, laki men. Emang ada? Ada. Laki-laki men. Di Roblong pernah dengar enggak laki-laki men? Belum. Di Bintaro banyak perempuan tuh kalau men, sebulan sekali men, 3 hari bersih tuh tetangga saya, cewek-cewek sebulan sekali men, 3 hari bersih. Ada laki-laki sebulan sekali dapat 3 hari bersih. Ada enggak? Katanya enggak ada yang men. Ada enggak yang men? Waduh, banyak akhirnya. Buat bayar sayur udah seminggu belum dibayar, sing utang warung gula kopi belum, mana kopi gayo lagi. Aduh, tawakal sama Allah. Bocah itu tidak memikirkan. Maka tugasnya adalah tugasnya. Pikirkan tugas kita. Biarkan Tuhan memikirkan tugas dia untuk kita. Apa kewajiban kita sama Allah? Jauh lebih tinggi dari bocah bila kita bersikap mati sebelum mati. Kalau kita bisa mati sebelum mati, udah paling bahagianya manusia sejagat raya. Apa itu mati sebelum mati? Kita anggap diri kita mayit dan Tuhan yang memandikan kita. Namanya Amil ya, yang mandiin tuh namanya, di Roblong namanya apa? Amil.
Amil gedek banget dulu hidupnya sama yang mati nih, gedek banget. Sekarang mati, kira-kira mandiinnya dicemplungin ke sumur apa digini-giniin? Eh? Begitu enggak? Maka yang mati pasrah total, ama yang mandiin terserah lu dah. Mau dimandiinnya bagaimana, pokoknya saya yakin pasti memandikan dengan cara terbaik. Itu mayit. Hendaklah kita begitu sama Allah jadi mayit. Terserah kau Allah, takdir apa yang akan berlaku kepada saya, tentu Tuhan akan memberi yang terbaik buat hambanya. Kujalani hidup ini seperti apa yang dijalani oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya, kalau Nabi Muhammad kayak kita, itu bagaimana ya Abu Jahal ya? Kayak begitu orangnya, hanya sebangsa setanah air, sekampung, tapi kelakuannya kayak begitu sama gue, miring lagi, sampai jam 11 malam belum merem, padahal gue ini ngajaknya yang baik-baik mulu ya, tapi kayak begitu, merek lagi sampai tengah satu. Kalau Nabi kayak kita, kira-kira Abu Jahal tuh yang dipikirin malamnya ngapain? Tidur. Ngorok gak? Ngorok. Jadi kita gak bisa tidur nih, ulah Abu Jahal, ulah kita. Jangan kerjain contoh Nabi. Jangan Nabi suruh nyontoh kita, kita nyontoh Nabi. Jalan aja hidup mah. Ngapain mikirin ini, mikirin itu? Mikirin tugas kita sebagai khalifatullah fil ardi, pengelola bumi, dan hidup membawa kedamaian di alam raya. Itulah kaunuhu hayyan. Tenang kita. Ya Rabbana, kucing lebih tenang lagi dibanding ayam. Sulit dipikirin sama akal kita. Kucing makanannya ikan. Ikan adanya di laut. Lah kucing dari tahun dal sampai detik ini sama air berani apa takut? Siram aja pulang aji nih. Lari apa kagak dia? Kalau enggak percaya. Lari enggak? Sama air berani apa takut? Rezekinya kucing ada di mana? Air. Kalau cara kita orang rawa belong, Tuhan, kau ini yang kagak-kagak jadi Tuhan. Udah tahu saya bangsa kucing, ama air ora berani, rezekinya di air lagi, gimana ngambilnya? Mancing nggak punya, neger nggak bisa, gimana? Enggak pakai gimana-gimana, kucing tawakal sama Allah. Masa iya Tuhan nyiptain perut, Tuhan enggak bertanggung jawab sama isinya? Kata kucing. Jalan aja sampai sekarang. Ada kucing enggak di Roblong? Banyak enggak? Loh, kudunya mati. Tenang. Masa kita yang ada akal, air, udara, darat, berani. Kita bingung mikirin hidup. Bermasalah pada tauhid kita. Dibingung-bingungin dari dulu gimana ini bocah, sekarang udah ngawinin aja. Bener gak? Hidup biasa aja. Yang penting maksimalkan kita dengan Allah. Allah itu zat yang maha hidup, dan kita bakalan mati. Ya Rabbana, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang ora kebawa mati. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang kagak
ke bawah mati. Pahami hidup kita, biar hidup ini lebih hidup. Bila kita udah mati sebelum mati, maka mati kita hidup dan menghidupkan. Bila kita sudah berlaku kayak mayat di hadapan amil, bila kita berlaku seperti mayat hidup di hadapan Allah yang amil, maka kelak kita mati, bukan mati, tapi hidup lagi menghidupi. Lihat Arab Saudi, emang ada putri Arab keliling dunia kemana-mana mengenalkan para wisata Arab, ini ada Mekah, ini ada Madinah, ini ada ini, pakai dibayar mahal oleh negara. Kagak. Udah mati Nabi Muhammad, menghidupi. Berapa visa, devisa yang didapat oleh Arab Saudi dari seluruh penjuru dunia. Enggak usah Saudi, Jawa, Cirebon, sampai ujung tuh Wali Songo. Udah mati, berapa yang dapat duit dari wali, mobilnya disewa, yang dagang di sekeliling wali. Udah mati, masih ngasih makan sama yang hidup. Wali min awliyaillah. Udah matinya. Tidak sedikit yang dagang aqua di luar Batang, anaknya jadi sarjono. Itu gara-gara dagang aqua di kuburan wali. Udah mati, tapi hidup. Bukan hidup, menghidupi. Orang banyak. Kenapa? Karena dia yakin Allah kaunuhu hayyan. Dia mati sebelum mati, berlaku ama Allah total. Yang penting saya sebagai hamba memaksimalkan ikhtiar, urusan Allah. Maka matinya bukan mati, tapi hidup. Maka berapa banyak orang yang kelihatannya hidup, bisa berjalan ke sana kemari, tapi di mata Allah mati. Berapa banyak orang yang disangka mati, menyebut-nyebutkan kematiannya, tapi di mata Allah hidup, bahkan menghidupi. Ini berbicara tauhid. Maka orang yang yakin Allah kaunuhu hayyan, orang yang yakin Allah itu hidup dan tidak pernah mati, maka hidupnya akan tenang. Dia nyandarnya sama Allah, nyandarnya sama Allah. Kuatkan sandaran kita sama Allah. Bila tidak ada tempat buat bahu kita bersandar, maka jatuhkan aja badan kita di sajadah, tempelkan jidat kita, telepon agar supaya pintu langit terbuka. Disitulah kedekatan hamba dengan Allah. Kalau kita ibadah kepadanya, maka tugas kita buat mengabdi kepada Allah. Dalam hadis qudsi, dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam, kitab suci Nabi Ibrahim, ya bna Adam, khalaqtuka li ibadati wa khalaqtul asya'a lak. Wahai manusia, kuciptakan segalanya untukmu, bumi, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, binatang hidup, hewan-hewan, buat mengabdi kepadamu. Unta nurut sama kamu, kambing nurut sama kamu, semuanya bakal nurut sama manusia.
Hampir singa yang buas ditundukkan oleh pawang yang namanya manusia. Hampir lumba-lumba bisa diajarkan oleh manusia nurut. Loncat lima kali, loncat lima kali. Nurut sama manusia. Kenapa? Emang begitu kata Allah. Segalanya kudu nurut sama manusia. Lalu manusia ini suruh nurut sama siapa? Wa khalaqtuka li ajli wa li ibadati. Kau kudu nurut sama aku. Karena ku cipta engkau untuk mengabdi, menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah. Kita kudu nurut sama Allah. Mau ngapain? Kalau enggak ibadah rugi. Kalau enggak ibadah rugi. Maka keyakinan kita bahwa Allah bersifat kaunu hayyan akan memunculkan akhlak-akhlak mulia semisal tawakal, pasrah hati kepada Allah. Dan ini yang harus ada pada kita. Tenang aja saudara, enggak ada orang mati karena corona, mati karena ajalnya udah habis. Biasa aja, waktunya dagang-dagang, waktunya usaha-usaha, waktunya bekerja-bekerja, biasa aja. Tapi tentu waktunya ibadah-ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mantapkan tauhid kita, Allah teguhkan keyakinan kita, Allah kokohkan keimanan kita kepada Allah dengan segala asma-asma dan sifatnya, khususnya sifat kaunu hayyan, sehingga hidup kita penuh dengan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman, sa'adah abadiyah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.